Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ حَاضِرِينَ جَمَاعَةَ صَلَاةِ مَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ yang berbahagia. Setiap diri kita butuh untuk mengevaluasi diri, untuk bermuhasabatun nafs. Karena apa? Karena pada dasarnya jiwa manusia itu seringkali mengajak kepada keburukan. Innan nafsa la ammaratum bisu. Kita juga dituntut untuk banyak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari segala keburukan jiwa, dari segala godaan setan. Pada kesempatan tausiah maghrib ini kita akan membahas tema tentang rendah hati tanda keberhasilan dan melampaui batas tanda kegagalan. Beberapa hari yang lalu saya membaca di media sosial ada seorang anak muda yang berusia 22 tahun baru saja meninggal dunia, seorang perempuan tinggal di negeri Arab. Tapi dengan meninggalnya beliau ini, banyak sekali perhatian dari masyarakat lewat media sosial yang merasa kehilangan. Padahal masyarakat tersebut, baik di Timur Tengah ataupun di negeri lainnya, tidak mengenal yang meninggal ini siapa, tetapi mengenalnya membaca dari tulisan-tulisannya. Anak muda ini, gadis ini aktif di media sosial, menulis tulisan-tulisan, mengutip, menukil dari nasihat para ulama, sehingga tulisan-tulisannya itu banyak dibaca oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Termasuk kelebihan gadis ini, dia setiap kali membeli buku, dibacanya habis. Jadi buku yang ada di perpustakaannya itu sudah dibacanya semua. Ada sekitar 500 kitab dibaca dari awal sampai akhir. Baik kitab-kitab artinya hadis ya, seperti Sahih Bukhari dan yang lainnya,
ataupun kitab-kitab lainnya. Tentunya juga tentu dia memanfaatkan waktunya juga untuk banyak baca Al-Quran. Semoga Allah merahmatinya, menerima amal baiknya, dan mengampuni segala kesalahannya. Allahumma amin. Lalu saya sempat membaca dari telegram yang beliau telegramnya ya, di mana beliau mengutip atau menukil ucapan seorang ulama yang hidup di abad ketiga Hijriah. Jadi di tahun 200 Hijriah lebih, ulama itu ditanya oleh seseorang, mengapa ucapan-ucapan orang salafus soleh lebih bermanfaat daripada ucapan-ucapan orang sekarang? Yang dikatakan sekarang ini sekitar 1200 tahun yang lalu ya, bukan sekarang. Karena tadi ulama tadi hidup di abad ketiga. Lalu dijawab oleh ulama tersebut, iya, ucapan orang-orang salafus saleh, para pendahulu kita yang saleh dari para sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in rahimahumullah, itu lebih bermanfaat, lebih berkesan daripada ucapan-ucapan kita. Karena li'annahum takallamu li'izzil Islam. Karena mereka kalau berbicara, berbicara untuk kejayaan Islam, untuk kemuliaan Islam. Wa najatin nufus, dan ketika mereka berbicara untuk keselamatan jiwa mereka, supaya mereka selamat dari murka Allah, selamat dari azab Allah, selamat bisa masuk ke jannah. Dan mereka ketika berbicara untuk mendapatkan ridha Allah yang maha pemurah. Ini ciri ucapan-ucapan dari salafus saleh ketika berbicara untuk kemuliaan Islam, ketika berbicara untuk keselamatan jiwa, dan ketika berbicara untuk mendapatkan ridha Allah. Adapun kami, kata beliau, adapun kami, kami kalau berbicara untuk kehormatan diri, untuk mendapatkan kehormatan diri, bukan kemuliaan Islam, tapi ingin menonjolkan dirinya supaya dirinya diakui keberadaannya, mendapatkan pengakuan supaya dipuji. Kemudian ketika kami berbicara, berbicara li talabid dunia, orientasinya untuk mendapatkan dunia ketika berbicaranya, apakah untuk mendapatkan harta, mendapatkan popularitas. Dan yang ketiga, ketika kami berbicara supaya diterima oleh manusia, artinya mendapatkan ridho manusia. Jazakallahu khair. Ini menunjukkan tawadhu, rendah hati dari seorang ulama tersebut yang tidak merasa dirinya suci, tidak merasa dirinya sudah benar, tapi justru menyalahkan, tidak hanya menyalahkan orang lain, tetapi lebih utama juga menyalahkan diri sendiri untuk mengevaluasi diri. Inti dari ucapan beliau tersebut, hendaklah kita sekarang kalau berbicara benar-benar apakah untuk mendapatkan ridha Allah ataukah untuk mendapatkan ridha manusia. Apabila tujuannya untuk mendapatkan ridha manusia dengan akibat Allah murka, tentu kita tidak jadi berbicara seharusnya.
mengganti pembicaraan yang lain. Tetapi apabila mendapatkan ridha Allah, resikonya tidak diterima oleh manusia, maka itu tidak jadi masalah. Syukur-syukur diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diterima oleh manusia. Tetapi yang paling pokok adalah untuk mendapatkan ridha Allah. Yang kedua, ketika kita berbicara juga, orientasinya apakah orientasi akhirat, apakah orientasi kita dunia. Itu juga untuk mengevaluasi lagi. Karena kadang tidak terasa setan masuk pada kita, membisiki seolah-olah apa yang kita bicarakan orientasinya akhirat. Padahal sesungguhnya ada harapan-harapan, keinginan-keinginan yang sifatnya duniawi, yang terkadang atau seringkali akhirnya menjerumuskan dia dari ridha Allah Subhanahu wa taala, dari jalan Allah. Yang ketiga, tentunya ketika kita berbicara juga, apakah berbicara untuk kemuliaan Islam, untuk kejayaan Islam, atau untuk menonjolkan diri sendiri, untuk memperlihatkan kepada orang lain bahwa dirinya berilmu, bahwa dirinya telah melakukan satu amal soleh yang besar dan lain sebagainya, yang khawatirnya nanti bisa menimbulkan rasa ujub, bangga diri, bisa menimbulkan ria dan lain sebagainya yang dapat merusak amal. Saya teringat ada ucapan seorang ulama, Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dalam bukunya Fadlu Ilmi Salaf Alal Khalaf, keutamaan ilmu orang-orang salaf dibandingkan orang-orang belakangan, beliau mengatakan justru semakin kuat iman seseorang dan semakin dalam, semakin banyak ilmu seseorang, itu lebih sedikit bicaranya daripada yang lain. Lebih sedikit bicaranya. Coba kalau kita perhatikan, kata beliau, ucapan-ucapan para sahabat lebih sedikit kita dapatkan daripada ucapan tabi'in. Ucapan tabi'in lebih banyak, tapi ucapan tabi'in lebih sedikit didapatkan daripada ucapan-ucapan tabi'ut tabi'in. Bahkan di kalangan sahabat sendiri, ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lebih sedikit kita dapatkan daripada ucapan-ucapan sahabat yang lain. Padahal sahabat yang paling utama di masa Rasulullah SAW ini adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi ucapannya lebih sedikit. Walaupun sebagian ulama mengatakan beliau sibuk ketika menjadi khalifah, sibuk dengan urusan kenegaraan dan urusan umat, sehingga kurang dalam hal masalah menyampaikan mungkin hadis-hadis Nabi SAW yang beliau dengar, yang beliau lihat dan lain sebagainya. Tetapi itu juga satu pelajaran bagi kita, bukan masalahnya kita banyak bicara atau sedikit bicara, tetapi apakah pembicaraan yang diucapkan ini benar-benar ucapan yang bermanfaat untuk kebaikan diri, untuk kebaikan manusia pada umumnya, atau ucapan yang diucapkan itu justru merugikan, membahayakan diri dan juga bisa membahayakan umat. Lalu ada satu kisah juga yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah dalam ceramahnya. Beliau menceritakan kisah Imam Ibnu Rajab rahimahullah, seorang ulama, seorang yang wara', seorang yang zuhud, seorang yang tawadhu', rendah hati. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, beliau wafat
tahun 795 Hijriah. Tahun 795 Hijriah. Di abad 8 Hijriah. Sekarang abad 15 Hijriah. Sekitar 7 abad yang lalu. Beliau suatu hari memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, menyampaikan pelajaran kepada murid-muridnya, membahas satu permasalahan agama. Tidak diceritakan apakah masalah fikih, apakah masalah tauhid gitu ya. Muridnya bercerita bahwa pembahasan guru kami ini pembahasan yang sangat istimewa, sangat detail, sangat rinci. Lalu di hari yang sama kami diundang di majelis ulama yang dihadiri oleh para qudhat, para hakim. Hakim di masa dahulu juga mereka juga ulama-ulama juga. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah dan murid-muridnya diundang juga dalam pertemuan tersebut dalam majelis yang lebih besar. Ketika mereka sedang berbicara, sedang membahas satu permasalahan, di antaranya permasalahan yang tadi pagi dibahas oleh guru kami, dibahas pula di majelis tersebut. Sebagian ulama berbicara dalam masalah tersebut. Nanti yang lain ikut berbicara juga. Murid Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, tetapi pembahasan mereka itu sama sekali tidak mendekati penjelasan yang dibahas oleh guru kami. Artinya tidak sebanding. Penjelasan gurunya itu sangat detail, sangat rinci, sangat dalam, tuntas. Adapun pembahasan yang dilakukan oleh orang-orang tadi adalah tidak tuntas, tidak detail, tidak rinci. Tapi murid Ibnu Rajab ini heran mengapa Imam Ibnu Rajab itu tidak ikut bicara di majelis tersebut, malah diam. Kami berharap beliau tampil dan berbicara. Keinginan muridnya juga ingin supaya nampak nanti keunggulan guru mereka ini dibandingkan ulama-ulama yang lain gitu. Seorang murid punya kebanggaan apabila mungkin gurunya terlihat ilmunya lebih dalam dan lain sebagainya. Jadi murid-murid itu heran sekali, mengapa guru kami kok tidak bicara? Tapi mereka itu tetap sopan, adab, tidak mendesak gurunya di majelis itu untuk bicara, tapi diam saja. Setelah pulang, baru seorang murid itu mengatakan, ya Syekh, semoga Allah memberikan kebaikan kepada Anda, semoga Allah memberikan keutamaan kepada Anda. Mengapa tadi Anda tidak menyampaikan di majelis tersebut ketika sedang dibahas satu masalah yang kebetulan tadi pagi Anda telah menyampaikan kepada kami dengan detail, dengan rinci? Apa jawaban Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah? Beliau mengatakan, majlisi ma'akum lillah. Majlis kami bersama kalian itu lillah. Tidak ada tendensi apa-apa, tidak ada orientasi dunia. Insya Allah, artinya bukan lagi ulama tadi lagi mau mengaku dirinya suci gitu ya, tapi dia ingin memberikan pelajaran kepada muridnya bahwa pembahasan tadi pagi itu insya Allah lillah. Adapun majelis yang barusan, kalau saya ikut berbicara, maka yang ada adalah litalabid dunia, untuk menghendaki dunia. Bukan beliau mencela majelisnya, bukan. Tapi beliau merasa dirinya pada saat itu tentu ingin untuk berbicara, untuk menyampaikan ilmu,
tetapi timbul di hatinya ada keinginan untuk supaya dipuji oleh manusia atau dianggap diberi pengakuan atau dianggap punya keutamaan lebih dibandingkan ulama-ulama yang lain. Padahal saat itu juga ada ulama-ulama lain banyak jumlahnya. Di situ beliau bisa mengekang dirinya, mengerem dirinya untuk tidak tampil. Bukan berarti tidak boleh seorang itu berbicara tadi, kembali kepada niat masing-masing. Ketika seorang berbicara pada saat itu timbul niatnya tidak, misalnya tidak baik, maka lebih baik diam. Tapi terkadang diam itu juga lebih buruk. Ketika seseorang seharusnya berbicara, ternyata dia diam dan tidak ada orang lain yang berbicara kebenaran di tempat tersebut, di masa tersebut, maka ini juga satu keburukan. Jadi kita lihat likulli maqamin maqal, di setiap tempat ada pembicaraan tersendiri. Lihat situasi dan kondisinya. Tapi tadi Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan bahwasanya ketika dalam satu majlis itu lillah, maka berbicaralah. Tapi ketika timbul keinginan untuk mendapatkan dunia, apakah tadi popularitas, apakah dengan ucapan tadi nantinya mendapatkan sesuatu-sesuatu dan lain sebagainya yang bisa merusak agama dia, maka hendaklah dia diam. Syekh Saleh Al-Syekh mengomentari bahwa ini menunjukkan tawadhu, rendah hati dari Imam Ibnu Rajab, yang merupakan rendah hati itu simatun najah, tanda dari keberhasilan, tanda dari kesuksesan. Adapun at-tughyan, sifat melampaui batas, itu tanda-tanda simatul fasyal, tanda kegagalan. At-tughyan yaitu satu sifat melampaui batas. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innal insana layatgha. Sesungguhnya manusia itu sungguh melampaui batas. Kecuali yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat lain juga kan dijelaskan bahwa manusia innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat jahil. Karena pada banyak yang memiliki sifat zalim dan sifat jahil. Kecuali yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah selamatkan, Allah hilangkan dari kebodohan dan juga dari kezaliman. Dia menjadi orang yang berilmu dan menjadi orang yang bersikap adil. Sikap adil ini bukan suatu hal yang mudah. Saya pernah mendapatkan nasihat dari guru saya ketika mengatakan seringkali kita ini tidak adil. Ketika menilai orang lain, dia menilainya menuntut kesempurnaan dari orang lain. Menilai orang lain dengan cita-citanya, tapi menilai diri sendiri dengan realitanya. Menilai orang lain dengan cita-citanya, dengan sesuatu yang ideal, sesuatu yang sempurna, sehingga ketika ada kekurangan, ada kesalahan, sama sekali dia anggap buruk semuanya. Tidak ada kebaikannya, karena menuntut sempurna. Tetapi ketika menilai diri sendiri, menilai kelompoknya, menilai gurunya, menilainya dengan realita, kenyataan, bukan dengan cita-citanya. Sehingga selalu banyak memaklumi, manusia tidak ada yang sempurna, manusia tempatnya salah dan khilaf. Selalu menuntut untuk memaklumi. Tetapi untuk orang lain tidak ada kata-kata maklum, tidak ada kata-kata maaf.
Ketika ada kekurangan, ada kesalahan, yang ada langsung di blacklist. Yang ada adalah, ini sifat-sifat tughyan. Sifat tughyan yang melampaui batas. Kita perlu terus banyak mengevaluasi diri. Jangan sampai ucapan-ucapan kita yang ada merupakan sifat-sifat melampaui batas dalam ucapan. Tanpa terasa, ucapan kita ini melakukan pembunuhan karakter terhadap orang lain. Ucapan-ucapan kita ini seringkali merupakan misalnya berita-berita bohong, fitnah. Ketika kita tidak suka kepada seseorang, mendengar informasi buruk tentang orang tersebut tidak disaring lagi. Karena sudah cenderung kitanya tidak suka kepada dia. Langsung diterima saja, padahal ternyata ceritanya itu informasinya tidak benar sama sekali. Dan na'udzubillah kita termasuk berdosa apabila menyampaikan suatu berita yang tidak benar. Maka harus benar-benar kita harus saring informasi yang kita terima. Harus juga menjadi orang yang adil, menyampaikan kebenaran. Meskipun apa yang diucapkannya itu nanti memojokkan dirinya sendiri. Makanya dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa sifat ahlus sunnah wal jamaah ini yaquluna ma lahum wa ma alaihim. Mereka berbicara, ucapannya itu baik menguatkan posisi mereka atau juga melemahkan posisi mereka, tidak masalah, karena yang diucapkan berupa kebenaran. Meskipun kebenaran tersebut yang diucapkan menyindir dirinya sendiri, menyindir mungkin teman-temannya, tapi untuk kebenaran, untuk mengingatkan. Tetapi ahlul batil, orang yang berada dalam kebatilan, seringkali mengucapkan ucapannya hanya yang menguatkan diri mereka sendiri, tetapi menutupi informasi-informasi ketika apa yang akan diucapkan, apa yang ditulisnya itu merupakan sindiran atau kritikan untuk mereka. Ini juga latihan untuk kita semua juga untuk tidak antipati terhadap nasihat, tidak antipati terhadap kritik, dan kewajiban untuk selalu saling mengingatkan satu sama lain agar selamat dari kerugian. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu saja tausiah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk jamaah sekalian. Sebelum ditutup, silakan kalau ada hal-hal yang ingin ditambahkan barangkali dari topik tadi, satu cerita atau satu pengalaman, satu kisah, silahkan. Ya. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair. Tadi disebutkan Bapak siapa? Bapak Yusuf ya, mengatakan bahwa kita tidak boleh gengsi untuk mengakui kesalahan dan tidak boleh sombong untuk menerima kebenaran. Di antaranya isi dari tausiah malam hari ini juga ada pembahasan tadi
berupa intinya tidak boleh malu untuk mengakui kesalahan dan juga tidak boleh sombong untuk menerima kebenaran. Kemudian apa yang dialami oleh Pak Yusuf yang sebelumnya dahulunya itu atau mungkin baru masuk Islam berapa tahun Pak? Sudah berapa tahun? 10 tahun ya, masuk Islam 10 tahun, yang sekarang ini ketika sholat seringkali ingat lagi akan masa lalunya ketika dalam kekufuran, timbul penyesalan-penyesalan atas waktu umur yang dihabiskan, sebagian besar dari umurnya untuk melakukan hal-hal kekufuran gitu ya. Tetapi gini, dalam Islam itu masuk Islam seseorang itu menghapus dosa-dosa yang lalu. Dihapusnya dosa-dosa yang lalu. Jadi jangan sampai artinya rasa penyesalan hal yang baik, kita menyesali gitu ya akan masa lalu, tapi jangan sampai menjadi sesuatu kesedihan yang berlebihan yang sampai akhirnya tadi juga bisa mengganggu nanti rasa kehusuan dalam sholat misalnya, ataupun menjadikan kita jadi cemas, jadi was-was dan lain sebagainya. Nah, tinggal kita berharap semua agar Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi sisa umur kita ini, agar Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan hati kita ini semua untuk tetap istiqomah sampai akhir hayat. Itu yang utama insyaallah. Ya, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Di antara zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang dinamakan zikir pagi dan zikir sore. Nah, pertanyaannya apakah zikir pagi dan zikir sore itu boleh dilakukan di rumah? Jawabannya boleh. Jadi tidak ada ketentuan zikir pagi dan sore harus dibacanya di masjid, tidak. Jadi kalau kita repot, Pak Yusuf repot bawa buku karena belum hafal misalnya ya, tapi bukunya tebal sehingga repot kalau dibawa-bawa, itu boleh dibacanya di rumah. Zikir pagi dibaca setelah waktu subuh sebelum terbit matahari. Zikir sore dibaca setelah waktu asar sebelum terbenam matahari. Tetapi apabila kita kelupaan, boleh saja kita pada saat ingat kita baca juga gitu, misalnya setelah maghrib, misalnya aduh tadi setelah asar lupa misalnya, tidak jadi masalah kita baca. Di antara zikir Nabi SAW, zikir pagi dan sore yang diajarkan oleh Nabi SAW, Nabi membaca Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, dan seterusnya ya. Itu memohon kesejahteraan, kesehatan badan, kesehatan telinga, dan kesehatan penglihatan mata. Kemudian juga di antara doa, bukan termasuk zikir pagi ya, tapi doa secara umum yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, Nabi berdoa meminta perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyi. Dalam hadis yang sahih
Nabi berdoa, "Ya Allah, lindungilah aku dari keburukan pendengaranku, dari keburukan penglihatanku, dari keburukan lisanku, dari keburukan hatiku, dan dari kejahatan air maniku apabila ditumpahkan di jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala." Itu saja, semoga majlis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.